Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menunjukkan hasil penanaman cabai yang kami tanam di pekarangan rumah, yang mana saat ini cabai ini berumur lebih kurang 60 sampai 70 hari setelah tanam dan tumbuh dengan baik, dengan subur, yang mana beberapa pohon saat ini sudah mulai berbuah. Ini merupakan buahnya, masih kecil dan sudah ada yang mulai menghitam ini dan cukup lebat. Nah, tanaman ini kami tanam dengan menggunakan polybag, yang mana media tanamnya kami membeli dari toko bunga. Jadi kita memanfaatkan lokasi-lokasi kosong yang ada di pekarangan rumah yang kita jadikan tempat ataupun penanaman pokok cabai ini. Adapun pokok cabai ini kita rawat dan kita siram setiap hari pada sore hari. Adapun pupuk yang kita gunakan untuk penanaman cabai ini adalah pupuk NPK. Ini kita lihat sangat subur, daun-daunnya lebar tanpa ada keriting daun. Ini tandanya terlindung dari serangan hama. Ini sudah mulai berbunga. Nanti yang berbunga ini akan mulai muncul putik. Beberapa cabai sudah berbuah. Ini adalah buah yang pertama dari tanaman-tanaman cabai ini. Selain cabai merah keriting, kita juga menanam cabai rawit. Ini sudah berumur sekitar 40 sampai 50 hari. Dengan juga media tanam yang kita pakai adalah tanah yang kita beli dan menggunakan polybag. Kita tidak langsung menanam di tanah, tetapi kita melalui polybag. Cukup subur, daunnya sangat lebar. Ini adalah cabai rawit, dan nanti kalau berbuah semoga akan menghasilkan buah yang bagus dan pedas. Demikian dari video tentang tanaman cabai. Oh ya, di sini kita menanam di rumah, tujuannya adalah untuk selain menghasilkan juga sebagai hiasan. Jadi kita menjadikannya sebagai taman cabai di pekarangan rumah. Mungkin hanya itu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.